Apapun pelbagai aplikasi dan kemudahan teknologi, panduan ramalan cuaca wajar menjadi rujukan sebelum merancang aktiviti riadah dan rekreasi luar. Langkah itu bagi memastikan ancaman keselamatan dan pelbagai risiko yang boleh mendatangkan musibah dapat dielakkan. Ikuti tinjauan wartawan Rushaidi Hafiz Syahid. Tinjauan siang tadi di Pusat Rekreasi Sungai Kemasah Selangor mendapati ramai meluangkan masa bersama keluarga sepanjang cuti umum dengan mengambil peluang beriadah termasuk berkelah. Pun begitu, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu kebelakangan ini seperti hujan lebat termasuk yang mencetuskan fenomena kepala air, rata-ratanya sedar dengan risiko keselamatan. Sebelum saya sampai sini, saya akan cek dululah iaitu cuaca. Cuaca okey ke tak pada hari ini, hujan ke, belah pagi ke, belah petang ke, sebab takut kepala air, takut hujan lebat kan, dia akan jadi kepala air itu akan turun, takut boleh membahayakan kami lah. Itu yang perlu kami berwaspada. So dekat sini kalau nak datang kita pun ketuk cuaca lah. Kalau masalah macam kalau datang cuaca tengah dalam keadaan baik, kalau tengah mandi ke atau tengah sesantai, kalau hujan turun ke apa, make sure kena naik atas lah dengan cepat. Macam safety tu kena ada lah kat tempat macam ni kan. Bagi ibu bapa pula, mereka akan memastikan terlebih dahulu lokasi riadah itu selamat dan mempunyai kemudahan. Selain paling utama, perlu sentiasa mengawal pergerakan anak. Safety lah, lepas tu pengurusan dia, ada macam pantau, lepas tu air pun tak apa-apa dalam sangat. Lepas tu kalau ada apa-apa, diorang akan bagi tahu kita. So kita keluarlah beredar kan, jadi anak-anak pun boleh, kita pun yakin lah, tengok kat sini okey sikit dia punya management kan. Kita akan tengok toilet dulu, persekitaran ni lah. Sekarang ni macam budak-budak safety tau sebab kita tunggu je lah. Sebab memang ikutkan ni belakang dalam, belakang tak dalam. So kalau aspek keselamatan kita kena tunggu budak-budak, memang tak boleh tinggal dia orang lah. Sebab kita nak elakkan kemalangan, macam kadang-kadang bila terlepa baby kan budak-budak macam-macam dia jadi. Walaupun pelbagai aspek keselamatan diambil kira bagi mengelakkan risiko, tidak dinafikan ada kejadian yang berlaku di luar jangkaan. Justeru, tanggungjawab perlu digalas semua pihak terutamanya orang ramai dalam memastikan tidak berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Umum sedia maklum akan kepentingan aktiviti beriadah dan bercuti ketika hujung minggu dan musim cuti. Namun sentiasa perlu diingatkan faktor keselamatan sentiasa perlu diutamakan. Sentiasa peka dengan keadaan cuaca dan situasi sekeliling agar percutian anda tidak bertukar menjadi tragedi. Rushaidi Hafiz Syahid melaporkan.